Dia simpan mesti tempat yang besar, lebar. Tidak dia anu. Dia mati. Ah, mati. Sempit. Sayanglah udang tak ada awak. Yalah dia. Dia mati. Dia lah pergi juga tak dapat macam mana. Yalah, tak apa. Tak ada rezeki, tak ada rezeki. Saya tak timpas. Ha. Air timpas je. Air tak timpas. Air tak timpas. Mana saya udang? Masih jual ya. Masih jual. Allah. Bila nenek sampai ni? Pak aku kata kalau Haji Taslim tak pergi, dia tak nak pergi. Alah mak. Dia kata dia lagi tahu lupa. Okey mak. Okey. Terima kasih banyak. Okey. Assalamualaikum. Okey mak. Assalamualaikum. Dia anak saya yang tua. Oh, Alhamdulillah. Bila dapat mantu? Ha? Bila dapat mantu? Dah. Ada dah. Cucu seorang dah mak. Kamu jumpa kita orang ya. Eh pajak buat aku macam mana sihat? Sihat ya. Kita baru sampai dekat pangkalan. Nama ni pangkalan keramat. Bukan kat keramat kat KL loh. So sementara kita tunggu Wak Gotol sampai. Kita dah kemas-kemas semua. Ampang ke sini 40 minit. So dalam Hazwan Hairul YouTube channel ni saya nak buat vlog. Kita pergi mancing dekat port. Potai saya selalu buat. Bapak saya selalu buat ke sini. So ni geng-geng saya tu. Saya tunjuk sikit. Tu bapak saya. So potai seterusnya. Brother Wazi. Belakang tu cousin saya tengah telefon lagi. Brotherhood Kulit. My brother Haziq. Nah sini. Buat telefon. Dan ini dia. Bong Studio. Bong 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 studio. Alright. So ni antara environment dekat sini. Sekarang ni boat tu yang kita akan naik. Ini dia. Dia punya tekong tu nama dia Wak Gotol. Nampak. Ini boat yang kita akan naik. Kita akan pergi beberapa port antaranya dekat Hydro, kat Ambai. Ambai, Lubuk Hantu, Pulau sampai Ketam, pagi. Pulau Ketam. Pulau Ketam. Kita tengok apa hasil lah. Kita minta nak naik pari ke kan. Sedih. Okay, sekarang kita pun nak bertolak. Itu Wak Gotol. Dia tolak ni boat ni. Pakai manual sikit dia punya reverse ni. Ni boat ni panjang, tak apa nak panjang tapi memang panjang lah boat ni. Panjang. Panjang gila lah. Panjang. So kita akan pergi first port kita, kita akan pergi ke mana? Hydro. Kita pergi Hydro. Hydro biasa Ambai. Kita pergi Ambai dulu, sorry. So kat Ambai biasanya kita akan dapat mula-mula standard glamour apa semua. Tapi kalau luck kita cepat, mungkin naik tanda. Tadi tengok ada orang tadi tu dah naik jenak. Okay. So ini rod saya. Hari ni nak buat konten dalam Hazwan Hairul YouTube channel. Kita pergi mancing trip malam dekat Port Klang ini, ketika Ambai Hydro apa semua. Ni gua punya joran, pakai batu 4 je. Steady, mata 2. Okay, kita tengok hasil dia besok pagi. So sekarang kita berhenti sekejap sebab hujan, tiba-tiba hujan lebat. Nasib baik bot kita parking dekat ada satu sangkar ikan yang dah pecah ni. Boleh tengok kat dalam sekeliling. Ini adalah kerau sekeliling. So sejuk, kita membangaukan diri dan keadaan sangat sejuk sekarang ni, hujan lebat. InsyaAllah lepas hujan lebat ni, ikan ngap bat man. Okay, nak tunjuk sikit tu. Wah, warna tu, ikan kat sini kat kau balik. Buat karam, tu buat karam. Alright. Okay, so sepanjang malam tadi nak shoot, sayang sekali hujan lebat satu. Lighting tak ada, memang kena beli kamera baik sikit. So hari ni, pagi-pagi ni, kita beli kat kapal karam. Kita kasi tengok satu kali. Tak ada, baik punya ni. Huh. Ni dah. Bong kejap bong, record ni. Okay. Okay, boleh, boleh, boleh. Lama-lama. Oh, lama tadi. Batu karang. Batu karang. Batu karang nak plastik. Sorry. Silang ke? Puyuh. Video. Ya, ya. Steady duri satu kali. Besar agak eh. Besar. Ready. Nampak bengkok eh. Bapak tu. Tengok hasil eh. So slow berbelang kayu, kita tengok apa yang naik. Wow, bawa masuk bobot. Bawa masuk bobot. Jangan main-main. Bawa masuk bobot. Bawa slow, 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 slow. Oh, hei. Bapak dia ni. Memo. Eh, baik. Sudah naik tanda. Sudah naik tanda, cat.
Dia like man. Tu lah mengencing kuat. Mengencing kuat. Kau tengok batu terupa telur lah. Nampak ni kan? Abang dah panggil lah. Ketak dah sebut. Tengah menggigit. Tak ada sentap sabar. Tengah menggigit, tengah menggigit. Betulah. Kita dah habis mancing. Semalam trip pukul 9. Kita bertolak 9 malam. Hari ni 9 pagi. Hasil alhamdulillah lah hari ni. Setakat yang naik hari ni standard glamour. Tadi dapat sepupu tadi saya dapat naik tanda. Sekejap lagi kita belanja gambar. Dapat naik duri. Ini dengan saya ni nama dia siapa? Nama dia? Faiz. Faiz ni anak tekong. Nama tekong kita orang ni Wak Gotol. Faiz umur berapa? Dajah tiga kan? Dajah tiga Faiz. Abang sikit Faiz. Faiz suka mancing kan? Suka mancing? Mesti lah dia suka mancing. Dia tahu lah pakai umpan apa apa semua. Tadi belajar dengan Faiz ni. Dajah tiga dia dah pandai mancing. Ikut ayah dia pergi bawa orang nak pergi mancing. Ayah dia lah Wak Gotol. Kita orang buka Pengalang Keramat. So hari ni kita dah settle semua mancing. Trip ini vlog untuk Hazwan Aero YouTube channel. Kejap lagi kita payung. Kita tunjuk video ikan-ikan yang kita dapat. Hasil-hasil yang kita dapat daripada malam tadi. Memang penat, lunyai, tak tidur. Alright, take care. Assalamualaikum. Jumpa lagi sekejap lagi. Betul. Dan kita selalu naik. Wah, bagi kata-kata ucapan sikit. Wak malu. Tak reti lah nak bagi ucapan. Okey, Wak. Steady, Wak. Ya. Selalu kita kat sini dengan Wak ni lah. Okey, geng. Ini antara hasil-hasil. Boleh view dekat sikit. Okey. Paling besar ni duri. Duri paling besar. Tanda ada 2 ekor. Yang lain semua glamour je. Hasil okey lah. Selalu ada naik tuker. Tanda je nak pun tak ada hari ni. Ini tak berapa nak lak lah. Bukan tak berapa nak lak tapi okey lah. Tapi still banyak lah. Ini nak buat goreng-goreng semua sedap lah. Ini hasil-hasil daripada trip memancing. Okay, so itu saja. Next trip saya akan buat lagi banyak punya untuk YouTube channel Hazwan Aero Vlog memancing dengan family saya, dengan brother saya semua, dengan cousin saya. Dia dah dapat beli ni. Alright, take care semua. Jangan lupa subscribe. Anak saya excited. Jangan lupa semua subscribe Hazwan Aero YouTube channel. Like dan komen, share. Assalamualaikum.